Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing satu buah jaket outdoor waterproof dari brand Triple F. Oke, kita langsung buka untuk paketannya. Ini adalah jaket outdoor yang ukurannya adalah XL. Dia dari original FSHN atau Triple F. Jaket ini sangat cocok dipakai untuk harian dengan model yang terbaru. Mari kita coba untuk lihat detail dalamnya. Nah, inilah tampilannya untuk jaket outdoor. Bagian atas di sini ada hoodie-nya atau kupluknya. Di sini kita bisa lepas atau bisa kita pasang, ada resletingnya. Kemudian di sini ada pengikat talinya untuk mengencangkan hoodie ini. Kemudian ketika kita melepas hoodie ini, kita nanti akan ada kerahnya. Contohnya kita lepas seperti ini, maka dia tampilannya seperti ini. Ada kerah di bagian lehernya ini. Kemudian di sini ada 3 kantong bagian depan, yaitu bagian dada kiri. Ini merupakan kantong yang vertikal. Kemudian 2 kantong di bagian kanan kiri, bagian bawah ini. Ini juga ada kantongnya. Untuk jaket outdoor ini, dia sudah waterproof, kemudian bahannya taslan premium. Bagian luarnya menggunakan bahan taslan. Kemudian bagian dalamnya, kita coba lihat, kita cek di sini menggunakan lapis puring warna hitam. Di sini juga ada kantongnya. Ya, kita akan coba untuk lepas bagian resletingnya. Nah, tampilan bagian dalam, dia ada lapis puringnya. Di bagian lengan ada karetnya untuk mengikat lengan kita. Kemudian di bagian bawah juga ada karetnya. Untuk ukuran jaket seri outdoor ini, dia ada 2 ukuran, yaitu size L dan size XL. Untuk yang size XL ini, dia panjangnya adalah 69 cm, diukur dari bawah sampai ke pundak sini, itu 69 cm. Kemudian untuk lebarnya, yang XL ini adalah 56 cm, dari bahu kanan dan juga bahu kiri, 56 cm. Kemudian yang untuk size L, itu dia selisih 2 cm. Kalau yang size L panjangnya dari atas ke bawah itu 67, kemudian untuk lebarnya adalah 54 cm. Kemudian untuk warna, di sini kita ada 14 varian warna. Mulai dari yang saya coba ini adalah warna grey black. Dia juga ada warna kebalikan, di sini bagian atas ini black, kemudian di bagian bawah grey juga ada. Kemudian ada warna merah toska, marun, navy, dan lain sebagainya. Nanti untuk warnanya saya akan berikan detail warnanya di kolom deskripsi, nanti bisa teman-teman cek. Kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang ini ya polos, hanya varian bagian atas ini warnanya grey, kemudian yang bawah ini warna yang black. Dengan harga yang relatif cukup murah, kita bisa mendapatkan jaket yang waterproof, sudah tahan air. Kita akan coba untuk tes ketahanan airnya, apakah dia bisa untuk menahan air, sampai di mana menahan airnya, kita akan coba tes. Ya, ini airnya sudah saya siapkan, kita akan coba tes bagian kupluknya ini, diguyur dengan air. Bisa kita lihat bahwa di sini dia masih tetap kering dan air juga jalan seperti di atas daun talas, dia mengucur ke bawah langsung. Coba bagian yang sebelah sini.
Ya, masih sama. Saya mengucur tanpa ada tembus. Ya, itu untuk bagian hoodie-nya atau kupluknya sudah kita coba untuk tes air. Sekarang kita akan coba untuk jaketnya. Yang pertama bagian lengannya kita coba alirin air. Kita biur air seperti ini. Dia airnya akan lari. Saya coba tampung. Nah, seperti ini airnya. Bisa kita lihat. Oke, itu bagian lengannya. Kemudian kita coba bagian depannya, bagian yang ada resletingnya. Sama, dia airnya langsung turun ke bawah. Yang bagian hitamnya, tadi yang bagian grey-nya sudah kita coba. Kemudian kita akan coba di bagian belakang. Ya, bagian belakang juga airnya mengalir tanpa basah. Oke, kita akan coba di bagian resletingnya ini, akan kita alirin air. Kita akan coba di bagian kantong yang samping kiri ini, kita coba alirin air. Lumayan untuk menahan air agar tidak masuk ke dalam. Jadi karena di sini ada penutup kantongnya, untuk kantong lumayan aman.